man of the match, Chelsea versus Chesterfield, Lewis Hall. Chelsea mengawali langkahnya di FA Cup 2021-2022 dengan kemenangan 5-1 atas tim divisi 5 Chesterfield. Pemain muda dan debutan Lewis Hall tampil impresif dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA di Stamford Bridge ini. Gol-gol dicetak oleh Timo Werner pada menit ke-6, Callum Hudson-Odoi pada menit ke-18, Romelu Lukaku pada menit ke-20, Andreas Christensen pada menit ke-39, dan Hakim Ziyech pada menit ke-55. Adapun Chesterfield mencetak satu gol hiburan melalui pemain pengganti Akwasi Asante pada menit ke-80. Lewis Hall menyumbangkan assist yakni untuk gol Lukaku. Selain itu, gelandang atau bek kiri 17 tahun tersebut merupakan jebolan akademi Chelsea juga tampil menawan untuk The Blues. Lewis yang oleh sang pelatih Thomas Tuchel dipasang sebagai starter dalam debutnya ini bermain penuh dari awal hingga akhir dan layak dinobatkan sebagai man of the match. Lewis memang masih muda, namun permainannya saat melawan Chesterfield terlihat menjanjikan. Dia solid dan tenang, dia juga bagus dalam pergerakan dan operan-operannya. Singkatnya, ini merupakan sebuah debut yang cemerlang. Dia adalah masa depan Chelsea. Ketika mendapatkan mandat tampil sebagai starter dari Thomas Tuchel, ia mengaku kaget. Sejak kecil berada di Chelsea, inilah sesuatu yang saya upayakan. Untuk akhirnya mendapatkan kesempatan di hadapan keluarga dan fans yang luar biasa adalah sebuah perasaan tak terlupakan, katanya usai duel kontra Chesterfield. Saya datang ke akademi pada usia 6-8 tahun, lalu mendapatkan kontrak pertama saat berumur 9 tahun dan berkembang sampai kepada momen ini. Adapun Lewis Hall lantas menceritakan dengan lebih detail seputar keterlibatannya sebagai starter dalam pertandingan Piala FA melawan Chesterfield, klub kasta kelima Liga Inggris. Kami mengadakan rapat pada siang hari. Ketika dia mengumumkan tim, dan saya langsung merasa gugup. Saya melihat nama saya di susunan starter dan saya gemetar. Butuh beberapa jam untuk mencernanya. Katanya, rekor pun diciptakan oleh Lewis Hall yang saat berlaga pada usia 17 tahun 122 hari. Ia menjadi pemain termuda yang pernah mentas sebagai starter Chelsea di ajang Piala FA. Chelsea bantai Chesterfield 5-1. Chelsea melenggang mulus melewati tim divisi kelima Chesterfield dengan kemenangan telak 5-1 dalam laga putaran ketiga Piala FA di Stamford Bridge, Sabtu waktu setempat atau Minggu 9 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim besutan Thomas Tuchel hanya memerlukan waktu 6 menit untuk membuka keunggulan melalui gol dari Timo Werner yang memanfaatkan antisipasi tak sempurna dari kiper Scott atas umpan selang di dalam kotak penalti tim tamu. Keunggulan itu digandakan oleh Callum Hudson-Odoi pada menit ke-18 lewat tembakan melengkung akurat dari luar kotak penalti untuk melesakkan bola ke pojok tiang jauh. 2 menit berselang, giliran Romelu Lukaku menjebol gawang Chesterfield dengan penyelesaian sederhana yang menyambut umpan tarik kiriman Lewis Hall yang menandai debutnya dalam tim senior Chelsea dengan sebuah asis. Chelsea memantapkan keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-39 ketika Andreas Christensen menanduk bola muntah hasil tendangan Hall yang sempat dihalau oleh sang kiper lawan. Tuan rumah tak mengendurkan serangan dan memperoleh gol kelima dari eksekusi tendangan penalti Hakim Ziyech pada menit ke-55 setelah Christian Pulisic dijatuhkan oleh Calvin Miller di kotak terlarang. Chelsea gagal menambah keunggulan. Sebaliknya, Chesterfield pulang dengan sebuah gol hiburan yang dicetak oleh Akwasi pada menit ke-80, memanfaatkan bola muntah tembakan Kabongo yang tak dihentikan sempurna oleh kiper Marcus Bettinelli. Kemenangan ini membuat Chelsea mengikuti jejak beberapa klub Liga Premier lain yang sudah lolos ke putaran keempat yakni Man City, Crystal Palace, Leicester, Brentford, dan Brighton & Hove Albion. Demikian situs resmi FA. Kisah Timo Werner yang hampir pindah ke Bayern Munich. Bayern Munich telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea Timo Werner selama beberapa bulan terakhir, sebuah isu yang tak pernah surut. Setelah musim pertama yang sedikit mengecewakan di London,
Timo Werner, perannya kini lebih tertutup dengan hadirnya Romelu Lukaku yang didatangkan pada musim panas lalu. Meski striker asal Belgia itu juga belum tampil di level terbaiknya. Kedatangan Lukaku tak menjadi akhir dari karir Werner, tapi transfer itu tak bisa menghentikan kabar yang mengaitkan sang pemain dengan FC Bayern, di mana ia mungkin bisa bermain lebih sering di tanah kelahirannya. Dan menurut laporan terbaru dari media bernama Der Spiegel, Bayern München sebenarnya sudah sangat dekat untuk mendatangkan sang striker sebelum ia akhirnya memilih pindah ke Stamford. Masih menurut sumber yang sama yang berasal dari Jerman, terdapat dokumen yang bocor yang menunjukkan bahwa Werner telah setuju untuk bergabung dengan Rasa Bavaria sebelum dia meninggalkan RB Leipzig pada tahun 2020. Dikarenakan kasus pengadilan antara dua agen yang terjadi di Jerman, Der Spiegel bisa mendapatkan file yang menunjukkan kesepakatan sementara yang dibuat antara Timo Werner dan Bayern di musim 2018-2019 yang akan membuat sang striker kemudian membuat pindah ke FC Bayern pada tahun 2020. Rupanya kesepakatan seperti itu dibuat oleh satu pihak. Timo Werner mengetahui kurangnya minat dari manajer FC Bayern saat itu yakni Niko Kovac dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic yang kemudian membuat sang pemain tidak senang dan membatalkannya. Hal tersebut memberi pengaruh yang sangat besar pada keputusan sang pemain, Werner tak jadi pindah ke Bayern. Dan kemudian beberapa bulan kemudian, Chelsea datang menelepon dan kemudian disambut baik oleh sang pemain setelah Liverpool, yang juga dikabarkan tertarik membawanya ke Anfield tak kunjung melakukan pendekatan yang sangat serius. Apakah Timo Werner masih bisa bergabung dengan Bayern Munich? Kita bahas peluangnya di sini. Ada beberapa hal yang bisa berperan dalam kesepakatan agar Werner bisa bergabung dengan Bayern pada musim depan. Satu dan yang utama, jika manajer Chelsea Thomas Tuchel tak dapat mengeluarkan yang terbaik dari sang penyerang. Dengan hal ini, sang pemain akan terus merasa seperti pemain yang gagal dan tak ada gunanya baginya untuk bertahan lebih lama di Chelsea. Jika tak ada lagi semangat dalam diri Werner dalam bermain, dia pasti akan dijual. Dan tak ada kekurangan pelamar potensial untuk mendapatkan tanda tangannya, termasuk FC Bayern yang sudah tahu betul tentang kualitas sang pemain, mengingat betapa produktivitas dia di Leipzig dan dia merupakan orang asli Jerman.